Assalamualaikum dulur-dulur semuanya, ketemu lagi dengan Bang Mat dan juga dealer Yamaha Raja Wali Motor Ngawi. Dealer Yamaha terbesar di kota Ngawi ya dulur. Oke dulur, hari ini Bang Mat mau menunjukkan unit motor dari Yamaha yang lagi laris ya, yaitu Yamaha Grand Villano 125. Dan ini yang tipe Neo Hybrid ya. Untuk harganya sendiri ini di Rp27.850.000. Itu untuk OTR kawasan Karesidenan Madiun, terutama kota Ngawi ya dulur. Nah di seminggu terakhir ini penjualan dari Yamaha Grand Villano ini semakin meningkat ya. Nah ini nggak tahu karena apakah efek mau lebaran atau memang sudah motor atau memang motor ini sudah dikenal masyarakat ya tentang teknologinya. Nah seperti ini untuk tampilannya ya, yang paling laris itu warna biru ini dan juga warna putih ya. Nah ini jadi untuk beberapa hari ini, seminggu terakhir ini, penjualan dari Grand Villano ini semakin meningkat ya dulur ya. Nah seperti ini untuk tampilannya. Nah untuk Grand Villano sendiri ini kita ada promo yang sangat menarik ya, yaitu cukup di uang muka Rp500.000 saja sudah bisa mendapatkan motor yang sangat keren ini ya. Nah ini untuk tampilan dari depannya seperti ini. Jadi untuk lampunya pun juga sudah sangat keren. Nah, ada tulisan Grand Villano di bagian tengahnya. Nah ini untuk lampunya sendiri ini sudah LED ya dulur, jadi lebih terang dan juga lebih awet ya tentunya. Nah untuk lampunya sendiri ini sangat mahal ya, ini di angka 1 jutaan ya untuk lampunya sendiri, ini sangat keren sekali. Nah untuk di bagian dasinya seperti ini. Nah terdapat lampu, lampunya ini sudah LED semua ya, jadi baik lampu utama, lampu kota maupun lampu sein ini sudah LED semua ya, jadi tidak ada yang menggunakan lampu bulam ya. Nah ini ketika kontak di on kan akan menyala ya. Nah ini akan menyala. Untuk di bagian tengahnya ada pembatas warna hitam seperti ini, dan ada tulisan Grand Villano warnanya hitam ya ini, dan untuk tulisannya ini timbul. Nah untuk di bagian tempat platnya itu berada di bawah, di atasnya selebor ya, dan ini berbahan besi ya untuk tempat platnya. Terus untuk peleknya sendiri ini sama ya seperti punyanya Vasio Prigo, ini sama ya peleknya. Dan untuk ukuran bannya ini 110/70, ringnya 12 ya, dan tentunya sudah menggunakan pengereman cakram di bagian depan seperti ini. Dan ada sensor-sensornya. Nah ini ada sensor kecepatan juga ya. Nah untuk bannya sendiri sudah menggunakan merek Maxxis ya, dan juga sudah menggunakan ban tubeless tentunya. Nah untuk di bagian samping kanannya seperti ini, sangat keren ya dulur. Untuk dek kakinya ini rata ya, untuk dek kakinya ini rata, dan ini bisa membawa galon kanan kiri, membawa tabung gas kanan kiri, ini bisa ya. Dan motor ini sangat cocok sekali digunakan bagi ibu-ibu atau mbak-mbaknya yang suka memakai rok panjang ataupun gamis ya, jadi tidak perlu dicincing ya. Dan ini terdapat gerigi-gerigi seperti ini biar tidak licin ya. Jadi sangat keren sekali. Dan untuk mesinnya sendiri ini sudah dibekali mesin yang berkapasitas 125 cc dengan pendingin udara ya, atau nah ini menggunakan kipas. Nah untuk pijakan kakinya ini cukup lebar, jadi cukup pas di kaki ya, jadi sangat nyaman. Ini terdapat karet di bagian tengahnya, jadi biar tidak mudah capek ya tentunya. Nah dan untuk di bagian knalpotnya ini ada cover warna hitam plastik kasar dan juga krom. Nah jadi ada dua ya, dua layer, dua warna. Ini krom, yang satunya plastik kasar hitam. Nah, untuk di bagian box belakangnya ini juga berwarna biru. Birunya polosan seperti ini, dan ada tulisan Grand Villano. Untuk tulisannya ini timbul ya, berwarna hitam. Nah, untuk lampu belakangnya ini sudah LED juga. Nah, seperti ini untuk tampilannya, jadi sangat keren sekali ya. Untuk lampunya ini sudah menggunakan LED semua, baik lampu belakang, lampu sein ini sudah LED semua ya, jadi tidak ada yang menggunakan lampu bulam ya. Nah seperti ini bila dilihat dari belakang ya dulur, motornya sangat keren. Nah dan untuk di bagian roda belakang
ini sama untuk ukuran bannya 110/70, ringnya 12 ya, dan tentunya menggunakan rem tromol karena masih menggunakan 125 cc ya. Nah untuk skok belakangnya ini satu, dan juga masih menggunakan skok biasa ya, belum menggunakan skok tabung ya dulur ya. Nah dan untuk di bagian CVT nya ini sudah tidak ada kickstarter ataupun selah-selahan ya, jadi langsung menggunakan starter elektrik. Nah ini untuk di bagian filternya ini kecil ya. Nah seperti itu. Nah, untuk pijakan kakinya modelnya klik seperti ini, dan dua bahan ya, aluminium dan juga ada karetnya, jadi biar tidak sakit ataupun tidak capek ya bila berpijak di sini. Nah, untuk di bagian speedometernya ini sudah full digital, juga sangat keren ya tentunya. Ada tulisan Grand Villano di bagian tengahnya. Terus untuk tombol-tombolnya yang di sebelah kanan ada tombol triple S, lampu hazard dan juga tombol starter ya. Dan di sebelah kiri ini ada tombol lampu jarak dekat, jarak jauh, lampu sen dan juga klakson ya. Nah untuk Grand Villano sendiri ini sudah menggunakan teknologi Blue Core Hybrid ya. Nah Blue Core Hybrid, jadi di 3 detik pertama itu menggunakan tenaga listrik dari aki ya untuk tarikan awalnya ya. Nah untuk di bagian kuncinya ini sudah menggunakan keyless ya dulur. Nah, seperti ini sudah menggunakan keyless, jadi tidak menggunakan kunci biasa, dan ada power outletnya juga itu untuk ngecas HP ya. Jadi bila digunakan perjalanan jauh tidak perlu mampir kemana-mana untuk ngecas HP, jadi tinggal dicolokkan saja di motornya ya. Nah ada satu rak yang terbuka, ini ada tempat untuk menaruh minuman ya, ini cukup dalam, jadi tidak samar atau tidak mudah jatuh ya bila dikasih minuman di situ. Nah untuk tangki bensinnya itu berada di depan sini. Nah untuk membukanya itu dari depan ya. Nah, ini dari sebelah kuncinya itu ada fuel dan juga seat ya. Nah, untuk joknya sendiri ini cukup lebar dan panjang ya, jadi sangat cocok sekali digunakan perjalanan jauh maupun jarak dekat ya, jadi sangat nyaman pas bila dipakai duduk ya. Dan untuk bagasinya ini cukup luas yaitu 27 liter. Nah jadi lebih banyak atau lebih luas dibandingkan Aerox ataupun NMAX ya. NMAX Aerox 25, ini 27 liter ya. Nah jadi sangat keren sekali. Monggo bagi dulur-dulur yang ada di kawasan Karesidenan Madiun, terutama Kota Ngawi, bila ingin membeli motor baru Yamaha langsung ke dealer Yamaha Raja Wali Motor Ngawi ya. Dan apabila dulur-dulur jauh bisa langsung saja telepon atau WA di nomor yang ada di deskripsi, nanti biar kita yang datang ke rumah dulur-dulur semuanya. Dan bagi dulur-dulur semuanya, jangan lupa yang belum subscribe diklik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, di like dan di komen ya dulur, biar Bang Mas semakin bersemangat dalam memberikan info-info terbaru tentang motor baru Yamaha. Dan untuk Yamaha Grand Villano tipe Neo Hybrid dibanderol di harga Rp27.850.000. Itu untuk OTR kawasan Karesidenan Madiun, terutama Kota Ngawi ya dulur. Oke, itu tadi sedikit informasi dulur tentang Yamaha Grand Villano. Nah, motor ini baru-baru ini penjualannya sangat meningkat ya, jadi bagi dulur-dulur jangan sampai kelewatan ataupun ketinggalan untuk memiliki Yamaha Grand Villano ini ya. Jadi motor ini sangat cocok buat harian, buat kerja juga cocok ya, apalagi buat ojek online ini sangat cocok sekali ya. Nah, oke, terima kasih dulur-dulur. Mohon maaf apabila informasi Bang Mat mungkin ada yang kurang, mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar ya, nanti Bang Mat akan pelajari semuanya tentang kekeliruan Bang Mat ya. Oke, terima kasih dulur-dulur sudah menyimak video Bang Mat. Jangan lupa simak terus video Bang Mat selanjutnya biar tidak ketinggalan info-info terbaru tentang motor baru Yamaha. Terima kasih dulur-dulur. Assalamualaikum.